Sosialisasi Perdaes Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan tanah Sultan Kron dan Kadipaten Pakualaman terus dilakukan, sehingga ini menjadi kabar yang cukup menarik untuk disimak tentang tanah yang ada di DIY. Separuh-separuh wilayah Kerajaan Mataram turun-turun wilayah dengan adanya sosialisasi PDS nomor 1 tahun 2017 ini, Renault Tirto Kretek Bantul ini semakin dalam ya, semakin mengerti mengenai aturan-aturan yang mengatur tentang tanah Sultan Ground, termasuk di dalamnya tanah khas desa di wilayah Renault Tirto ini. Semoga dengan begitu masyarakat lebih memahami dan mengerti arti pentingnya legalitas tanah di Danau Tetang. Ya, harapan Kanjeng untuk ke depan apa Kanjeng ini? Harapan kami tentu saja ke depan setiap jengkal tanah di Danau Tetang itu ada legalitas yang jelas, sehingga ada ketenangan batin bagi warga masyarakat yang memilikinya. Ya.